Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Zainal Ma'ruf, pembina Lapasia bagian keagamaan. Buat keluarga napi, saya beritahu kondisi pagi ini sudah bisa dikendalikan, tinggal masuk ke dalam melihat para napi. Di belakang saya di sana ada para petugas pegawai lapas, polisi lapas, dan insya Allah sudah terkendali dan tidak ada yang terbakar, paling korban bentrokan, dan yang sudah kabur sudah diamankan di Polsek Siak dan juga Gedung Maharatu. Kita bisa nengok sekitar ya, di belakang kita. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi kami, petugas lapas, pembina agama lapasnya. Alhamdulillah, beginilah kondisinya, hancur lebur, dan masjid kami pun hangus habis. Ini bersama Pak Tiga, Pak Dwi. Keluarga napi maupun tentu itu bakar tentang sabi dan itu enggak lah abang ini dalam ya abang ini dalam itu boleh ada pentunya tidak boleh masuk umum lah. Tapi untunglah ada ketuanya menurunkan yang lain. Tak mesti iso. Apa pula dia? Dia apa? Berarti Sedikit bocor pelaku nanti. Bocor pelaku udah. Siapa namanya? Saprizal apa? Saprizal apa? Saprizal bin Tukali. Hah? Saprizal bin Tukali. Masih tahanan? Masih, Pak. Kasus? Jangan tidak, Pak. Ini nih? Ayah Arfati, Pak. Dari posek mana? Dari Polres, Pak. Polres? Iya, Pak. Negara apa? Negara Ganja, Pak. Ganja? Oke, ya. Jangan, pokoknya jangan bikin tindakan yang mendadak, ya. Iya, Pak. Nah, ini warga ramai, nih. Iya, Pak.